Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan Mak di hari ini belanja kosmetik untuk emak. Nah, seperti budgeting yang udah emak buat kemarin, jadi emak untuk belanja kosmetik kali ini dengan uh, budget Rp70.000 yaitu sisa uang belanja emak. Dan kali ini emak belanjanya di Dandan ya, jadi tempat khusus kosmetik yang udah terpercaya. Tapi sayang banget di situ emak nggak boleh ngambil video ya, jadi emak ambil video dari depan aja. Dan ini dia tadi belanjaan emak. Jadi emak beli untuk sunscreen merek Hanasui Collagen Water. Jadi ini tuh SPF 30 ukurannya 30 mili dengan harga Rp21.000 Kayaknya ini lagi ada diskon ya bunda ya Jadi harga normalnya itu Rp27.000 Selanjutnya emak juga beli bedak Nah bedak yang emak pilih ini merek Viva Yaitu Bright Beauty Compact Powder Dengan SPF 15 Emak memilih di nomor 3 yaitu BG ya dengan beratnya 15 gram. Nah kita lihat dalamnya seperti apa ya bunda-bunda ya. Oh ya untuk harganya bedak Viva ini harganya di 23.800. Di sini udah compact powder, udah ama kaca dan juga uh, puffnya ya. Dan ini uh, cocok banget sama kulit muka emak yang agak kecoklatan gitu. Selanjutnya untuk lipstik, di sini Emak memilih lipstik merek Implora. Jadi di sini ada Implora gelitin di nomor 09 rosewood dengan harga normal 23.500 dan ada diskon 4.700, jadi uh, harganya jadi tinggal 18 ribuan gitu. Lumayan ya di harga 18 ribuan dan menurut emak ini wadahnya itu bagus banget. Terus kita buka ya seperti apa warna merahnya dan ini juga alhamdulillah sesuai dengan uh, bibir emak yang agak kehitaman Jadi uh, supaya warnanya itu uh, ini ya nggak tenggelam gitu. Jadi warnanya harus merah merah Kehitaman kayak gini pas banget. Memang emak suka yang warna kayak gini. Selanjutnya barang keempat yang emak beli di sini emak beli apa ya ini pensil alis karena emak kan nggak punya alis ya jadi emak harus pakai ini pakai pensil alis ini merek Implora harganya ini di 6300 tapi dapat diskon 700 jadi harganya tinggal di 5000-an aja gitu Masya Allah tabarakallah dan di sini juga udah ada sikat untuk alisnya dan udah ada pencerutnya juga jadi dari keempat barang yang udah emak beli, tadi totalnya itu 80000 tapi alhamdulillah wasyukurillah dapat potongan harga 10800 Jadi total belanjaan emak hari ini adalah Rp70.000. Pas banget sama uh, ini ya budget uh, yang sudah emak budgetkan. Masyaallah tabarakallah. Dan alhamdulillah untuk uh, basic Uh, kosmetik yang emak beli udah uh, tercukupi, insyaallah uh, kedepannya akan nambah lagi nambah lagi gitu ya kayak untuk mungkin sabun cuci muka atau uh, dan lain sebagainya dan lain sebagainya seperti yang sudah bunda bunda uh, kasih masukan ke emak ya jadi uh, ini kan emak juga menyesuaikan dengan budget juga dan sementara cukup untuk segini dulu, insyaallah bulan depan tinggal ditambahin aja gitu ya bunda ya yang selanjutnya mak mau coba di muka emak apakah cocok atau enggak ya. E, sebenarnya untuk e, pakai kosmetik untuk basic sih insyaallah bisa ya maksudnya asal gitu bukan orang yang pinter banget gitu tapi yang asal tapi ya tetap belajar ya bunda-bunda ya. Apalagi bikin alis itu emak paling paling nggak bisa. <laughs> apalagi yang sebelah kiri ya yang ngede itu mak nggak bisa jadi uh, tapi harus tetap belajar dan minimal kita kan rapi gitu ya karena rapi dan indah itu uh, adalah apa ya namanya wujud kita mencintai diri sendiri. Jadi Mak Saufa kalau uh, cuek sama penampilan itu jangan ditiru ya. Jadi Mak Saufa juga mau belajar sedikit demi sedikit supaya lebih rapi, terus uh, lebih memperhatikan penampilan lagi karena jujur aja kalau Mak Saufa sendiri itu kalau penampilan lagi rapi terus nyuapin anak atau anak-anak ngajak lari-larian seperti itu nanti berantakan lagi seperti itu tapi ya nggak boleh putus asa ya harus belajar terus apalagi kan uh, badan kita jasmani kita ini istilahnya itu adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga jadi sedikit demi sedikit insya Allah akan emak jaga dan ini emak mau cobain pakai ya untuk uh, sunscreen dari Hanasuinya Alhamdulillah syukurlah ya ini dapat harga murah. Tapi e, sebenarnya tadi tuh emak juga sambil ini yang hitungin ya. Maksudnya e, emak cari yang harganya terjangkau terus pokoknya sesuai sama budget emak. Oh iya, Mak mau sambil cerita ya tadi waktu emak ngambil video. Jadi e, memang alhamdulillah syukurlah semenjak jadi konten kreator dan beberapa kali Emak itu istilahnya ngambil video dan ada yang tidak berkenan jadi emak uh, mulai mulai sekarang kayak selalu istilahnya kalau mau ngambil video itu minta izin gitu ya bunda dan tadi itu memang emak memang sengaja minta izin dulu gitu boleh nggak ngambil video vlog dan vlognya ini tuh bukan vlog untuk kayak uh, beda-bedain atau nyari-nyari kekurangan itu bukan. Jadi, Mak tuh ngambil video untuk daily vlog gitu, Mak juga udah jelasin dan uh, kata si Mbaknya yang jaga itu tuh dia nggak wewenang untuk menentukan iya atau tidak. Jadi, uh, daripada ragu-ragu kan uh, lebih baik Mak Safa nggak ngambil video dan mak juga istilahnya gini loh Bunda ya kalau seumpama mereka berkenan ya mak ambil tapi mereka nggak berkenan ya udah gitu kan kita bisa ngambil video yang lain ya kan e, kadang kita e, istilahnya udah minta izin aja ada kres apalagi nggak minta izin gitu loh pokoknya sebisa mungkin sih mencegah hal-hal yang tidak diinginkan apalagi di tempat umum ya kan jadi sebenarnya tadi tuh mereka belum bilang nggak boleh gitu cuma Uh, mereka diem dan gak ada keputusan, tapi daripada istilahnya, emak sendiri juga ragu-ragu kan lebih baik enggak aja, dan emak uh, langsung milih aja gitu. Dan kenapa emak memilih belanjanya di dandan? Karena emak taunya kalau belanja kosmetik itu di dandan gitu ya. Kalau di toko-toko itu emak nggak tahu tokonya mana juga gitu kan. Jadi uh, tadi memang emak taunya di situ, dan alhamdulillah tuh deket dari rumah emak ada ya toko dandan gitu. Dia juga lumayan yang gede dan banyak pilihannya, banyak beragam harganya juga. Dan review dari Emak setelah Emak memakai ya, pertama untuk sunscreennya ini tuh agak basah ya. Memang dia tadi kan kolagen uh, water ya, jadi uh, memang agak basah. Jadi setelah pakai itu uh, harus didiemin dulu biar agak kering. Nah selanjutnya uh, waktu Emak memakai compact powder dari Viva itu tuh alhamdulillah karena warnanya itu cocok sama kulit emak jadi langsung masuk ke muka emak alhamdulillah banget emak seneng banget nih kalau pakai compact powdernya ini langsung cocok ya di nomor 3 yang warna beige selanjutnya untuk alis ya karena emak itu bukan orang yang pinter ngalis ya <laughs> jadi mohon maaf banget kalau alis emak itu nggak rapih lah pokoknya mohon maaf lah ya namanya juga belajar tapi emak tetap ya mungkin nanti beli cetakan alis gitu kali ya <laughs> tapi emak tuh jujur aja nggak mau terlalu kelihatan gitu jadi maunya tuh tipis-tipis aja yang penting rapi gitu kalau yang terlalu kelihatan banget kan uh, kita juga kalau uh, disunahkan itu jangan terlalu kelihatan gitu ya jangan terlalu menonjolkan kecantikan gitu karena kita kan udah istilahnya Mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan itu sih prinsip emak ya. Kalau mempunyai yang memiliki prinsip lain sih silahkan. Kalau prinsip emak, emak nggak mau terlalu medok, nggak mau yang terlalu kelihatan banget. Intinya kita belajar lebih rapi, lebih, lebih bagus, lebih rapih gitu aja. Nah selanjutnya emak mau pakai untuk lipstiknya dan lipstiknya ini warna rosewood jadi warnanya warna merah tapi merah gelap gitu ya merah agak gelap ya memang bibir mak kan hitam gitu ya jadi supaya uh, bisa nutupin gitu bunda ya dan alhamdulillah sih kalau menurut emak sih bagus pokoknya emak alhamdulillah puas banget dengan belanja kosmetik di bulan ini dan uh, kita lanjut lagi bulan depan semoga di bulan depan emak ada sisaan uang lagi atau ada rezeki lebih biar bisa belanja apa ya make up gitu terus emak juga pengen banget tuh yang uh, pakai krim yang menghilangkan flek-flek kan emak kan ada flek-flek gitu ya di muka gitu biar bersih gitu amin allah ma amin pokoknya tunggu terus ya vlog emak. Nah gimana nih menurut bunda-bunda? Simple makeup ala emak Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Mohon maaf apabila mak saufa ada salah-salah ya Mohon maaf sekali lagi Terima kasih dan tunggu vlog emak berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh